Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyembunyikan halaman Facebook yang kita sukai di handphone Xiaomi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mematikan mic saat live di Instagram. Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi di sini buat teman-teman pengguna Facebook, jadi di Facebook itu kan kita bisa menyukai beberapa halaman ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya supaya halaman yang kita sukai itu tidak bisa dilihat oleh orang lain? Caranya itu mudah banget teman-teman. Di sini kita langsung buka aja Facebooknya. Lalu teman-teman pergi ke bagian profile, gambar profile teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih pengaturan dan privasi. Teman-teman pilih lagi di pengaturan. Scroll ke bawah, teman-teman cari di situ yang namanya pengikut dan konten publik. Nah ini dia, dia ada di bagian pemirsa dan visibilitas ya. Kita langsung pilih pengikut dan konten publik. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di situ ada namanya siapa yang bisa melihat orang, halaman dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti. Nah di situ dia bersifat publik ya, kita langsung klik saja. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pilihan mulai dari publik, teman, teman kecuali, teman spesifik atau hanya saya. Dan jika di situ teman-teman ingin menyembunyikannya dari semua orang, maka teman-teman pilih yang hanya saya. Atau teman-teman ingin halaman tersebut hanya bisa dilihat oleh teman-teman kita saja yang kita follow dan memfollow kita, teman-teman bisa pilih teman. Di sini atau teman terkecuali, teman-teman pilih tampilkan ke semua teman kita di Facebook kecuali beberapa akun, atau hanya teman spesifik itu hanya orang-orang tertentu saja yang kita pilih yang dapat melihatnya. Dan di situ karena kita ingin menyembunyikan dari semua orang, maka teman-teman pilih yang hanya saya. Nah, sekarang hanya saya bersifatnya ya. Dengan begitu untuk halaman-halaman yang teman-teman ikuti, yang teman-teman sukai di Facebook, tidak bisa lagi dilihat oleh orang lain, terkecuali hanya kita saja, teman-teman. Gampang banget kan teman-teman caranya, teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini, bagaimana cara menyembunyikan halaman yang kita sukai di Facebook di handphone Xiaomi 12 Lite. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Dana bagi pemula. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.